kalau menurut saya, institusi KPK dan Polri harus diperkuat. Tetapi pimpinan Polri ataupun pimpinan KPK tidak imunitas terhadap hukum, kecuali untuk tugasnya dia misalnya kayak DPR gitu ngomong. Saya, tapi yang jelas yang dilakukan Presiden sudah benar. Beliau betul-betul tidak intervensi hukum. Kadang nonton, suruh SP3 dong. Ini nggak bisa dong, kalau suruh polisi SP3, padahal mengintervensi hukum. Ya, Presiden sudah benar, dia taat kepada konstitusi.